pasangan asli pemain sinetron Cinta Setelah Cinta SCTV. Brian McKenzie sebagai pemeran Arya. Brian McKenzie menikah dengan artis Paradila Yosi pada tanggal 1 Agustus 2021 lalu, dan ini adalah pernikahan kedua untuk sang aktor berbakat Brian McKenzie. Brian McKenzie dan Paradila Yosi dipertemukan lewat sinetron Bawang Putih Berkulit Merah, dan keduanya terlibat cinlok yang akhirnya berujung pernikahan. Adjie Pangestu sebagai pemeran Fondi. Adjie Pangestu berusia 25 tahun lebih tua dengan sang istri tercinta Novita Petria, dan aktor kelahiran 21 November 1969 ini menikah dengan Novita Petria pada tahun 2017. Aktor tampan Adjie Pangestu dengan istrinya Novita Petria kerap juga membagikan momen berdua lewat postingan media sosial Instagram pribadinya masing-masing. Tasania Marwa sebagai pemeran Rina. Tasania Marwa jarang juga terbuka soal kehidupan asmaranya. Namun Tasania Marwa sudah pernah menikah dengan Atala Riksyah, dan pernikahan mereka telah berakhir cerai. Tasania Marwa telah populer di dunia hiburan sejak membintangi sinetron Putri Yang Tertukar, dan dia ternyata lulusan sarjana psikologi di Universitas Tarumanagara. Eza Gionino sebagai pemeran Nico. Eza Gionino telah melangsungkan acara pernikahan dengan sang pujaan hatinya Meja Aulia Korita pada tahun 2018 setelah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun. Eza Gionino dan sang istri Meja Aulia Korita telah dikaruniai 2 orang anak, dan di bulan Januari 2022 lalu sang aktor mengumumkan bahwa sang istri hamil anak ketiga. Ben Kasyafani sebagai pemeran Ilham. Ben Kasyafani menikah dengan Nesiana Ayu Nabila pada tanggal 30 Juli 2016 lalu, dan sang istri Nesiana Ayu Nabila lebih muda 9 tahun dengan sang aktor Ben Kasyafani. Pernikahan Ben Kasyafani dengan Nesiana Ayu Nabila akan berjalan selama 6 tahun pada tanggal 30 Juli 2022, dan keduanya menjadi salah satu pasangan idola warganet. Ririn Dwi Arianti sebagai pemeran Starla. Ririn Dwi Arianti jarang terbuka soal kehidupan asmaranya, dan Ririn Dwi Arianti pernah membangun bahtera rumah tangga dengan Aldi Bragi, namun pernikahannya berakhir cerai. Ririn Dwi Arianti telah sukses berkarya lewat sinetron Terlanjur Cinta, sinetron Kesempurnaan Cinta, sinetron Cinta Yang Hilang, dan kini membintangi sinetron Cinta Setelah Cinta. Sasa Alexa sebagai pemeran Mayang. Artis Sasa Alexa telah membangun bahtera rumah tangga dengan Nico Hadi Prana, dan Sasa Alexa mengunggah potret kemesraan dengan suami di medsos pribadinya. Sasa Alexa dengan suami tercinta Nico Hadi Prana telah dikaruniai seorang putri, dan sang putri cantik mereka akan berusia 12 tahun pada bulan Agustus 2022 mendatang. Philip Demai sebagai pemeran Beno. Philip Demai telah memiliki kekasih cantik Nan Jelita, dan sang aktor Philip Demai membagikan momen potret mesra berdua lewat postingan di Instagram pribadinya. Potret kemesraan Philip Demai dengan kekasihnya bikin baper, dan Philip Demai pernah mengunggah momen berdua dengan kekasihnya dengan memberikan caption support system. Nunu Datau sebagai pemeran Elva. Nunu Datau telah memiliki 2 orang anak dari pernikahannya dengan almarhum Irwan Sugiarto. Nunu Datau telah belasan tahun jadi ibu tunggal untuk anak-anaknya. Nunu Datau menjadi salah satu artis yang tetap eksis berkarya di dunia hiburan, dan artis kelahiran 7 Juni 1971 ini sudah berhasil membintangi puluhan judul sinetron. Ananda Fathu Rahman sebagai pemeran Cynthia. Ananda Fathu Rahman menikah dengan sesama pekerja seni peran bernama Attar Shah, dan pasangan suami istri ini telah menjalani kehidupan berumah tangga sejak tahun 2004. Ananda Fathu Rahman dengan suami tercinta Attar Shah sama-sama sukses berkarya di dunia akting, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Indah Indriana sebagai pemeran Ayu.
Indah Indriana menikah dengan pria tampan bernama Dias Andri Tia, putra Andrian, pada tanggal 5 Juni 2021 dan keduanya sudah saling kenal sejak masa sekolah. Indah Indriana membagikan potret mesra dengan sang suami Dias Andri Tia, putra Andrian, lewat postingan Instagram pribadinya dan momen mesra mereka bikin baper warganet.